Emang di sana sebenarnya kejadian kayak bom itu udah biasa. Tapi ini pas aku tahu ternyata parah banget gitu. Apalagi bukan bom biasa, ini lebih ke kayak pabrik yang meledak gitu. Terus banyak menewaskan orang gitu. Jadi aku kayak gimana ya? Itu yang kemarin pas aku tahu kejadian ini aku langsung tanya abang aku kan gimana keadaannya. Katanya aman di daerah itu, sama nggak sampai ke sana gitu. Dari rumah aku ya. Aku kan kalau dari kampung aku itu agak lumayan jauh, 45 menit. Kalau yang rumah yang aku lagi bangun itu agak dekat. Itu cuma 15 menit. Kalau yang udah lagi dibangun, karena satu daerah kan Sungai Golok ya. Kalau yang satu lagi Sungai Padi agak 45 menit. Nah, cuman di sana enggak sampai, cuma agak bunyi kenceng doang.